lagi di channel gue Coki Hartono, baik galeri Honda. Sekarang di sebelah gue ada Honda CR-V Prestige 2022. Uh, dia pertama lahir itu sebenarnya di tahun 2017, tapi waktu itu belum ada Honda Sensing-nya. Terus ada MMC atau facelift, kita biasa sebutnya di tahun 2021, itu ada penambahan di Honda Sensing. Jadi ada kamera dan radar. Dan ini bakal gue review singkat. Pokoknya saksikan terus, jangan di-skip dan santuy. Oke okay, perlu kalian ketahui Honda CR-V dari pertama lahir itu emang ada uh, dua varian mesin ya. Waktu di tahun 2017 itu ada CR-V 2000 dan 1.5 Turbo. Cuma di 1.5 Turbo itu ada dua varian lagi yaitu 1.5 Turbo biasa dan 1.5 Turbo Prestige itu bedanya waktu itu di sunroof ya. Nah sama di headlamp itu kalau yang 1.5 Turbo biasa yang non Prestige itu masih halogen, uh, udah projector tapi halogen kalau yang prestis sudah full LED nah sekarang di, di, sekarang di model baru yang udah ada fitur Honda Sensingnya itu tetap ada dua varian mesin ada 2000 dan 1500 cc turbo di mana yang 1500 cc turbo sekarang ada nambah satu varian jadi pertama 1.5 turbo biasa itu tanpa Honda Sensing di atasnya itu ada 1.5 turbo Prestige with Honda Sensing dan satunya lagi ada CRV Prestige Turbo uh, itu yang Black Edition kalau untuk harga on nya sendiri CRV itu dimulai dari harga coba gue lihat sebentar karena gua gak begitu hafal. Uh, di 515.900 di uh, yang tipe 2000 cc terus naik ke atasnya lagi yang CRV 1500 turbo non prestis itu ada di 5, 90, 900, Sedangkan yang di CRV Prestige with Honda Sensing itu ada di 653.400 dan yang uh, tertinggi atau yang uh, Black Edition itu Black Edition itu kalau perlu kalian ketahui itu lahir di tahun 2022 uh, awal 2020 atau sekitar pertengahan lah bulan Maret bulan Mei itu keluar baru yaitu uh, CRV Black Edition dimana harga on the roadnya itu di 668.400 kalau untuk varian warna itu di Honda CRV itu ada warna putih ada warna hitam ada warna baru yaitu Meteorit Gray terus ada juga warna silver jadi cuma hanya ada empat varian warna sedangkan yang Black Edition Namanya juga Black Edition, jadi warnanya cuma hitam aja. Uh, dan itu yang tertinggi, jadi kalau yang Black Edition, itu kayak di sini, di grillnya ini warnanya Black. Jadi sama dengan grill yang ini ya, jadi warnanya uh, Black piano gini. Kalau yang uh, tipe Black Edition, terus dia velgnya pun dia full Black. Sampai di interiornya yang harusnya panel-panel kayu di dashboard itu kan, kalau yang uh, CRV15 Turbo dan 15 Turbo Press itu kan dia panel kayu. Kalau yang di uh, Black Edition, dia juga warnanya hitam. Oke, kita langsung mulai yang ini ya. Ini varian Prestige 1.500 cc with Honda Sensing yang dengan harga OTR itu 653.400. Ini pernah gue review waktu itu warna hitam tahun 2021. Cuman kita coba refresh lagi karena ini Nick 2022. Apa ada, apakah ada perubahan atau enggak? Jadi kita refresh lagi aja dari depan tampilan lampunya dia full LED udah dilengkapi dengan DRL yang akan nyala ketika mesin nyala walaupun keadaan siang terus ini grillnya grillnya itu ada chrome-nya itu dia tipis nggak nggak yang kayak sebelumnya yang full chrome uh, yang sangat besar kalau sekarang nggak yang chrome cuma tipis aja di paling atas terus di bagian bawahnya itu ada tiga, tiga grill uh, horizontal ya dia warnanya black eh, apa black piano Nah, terus untuk CRV nih, jadi waktu itu CRV juga sa jadi salah satu yang lebih dulu yang udah menggunakan teknologi Honda Sensing. Waktu itu pertama kali ada Honda Sensing itu di Accord tahun 2021, nggak lama menyusul, yaitu Honda CRV. Jadi untuk di Honda sendiri, pertama kali ada teknologi Honda Sensing masuk ke HPM Indonesia ya, dia masih menggunakan kamera dan radar. Kalau kamera itu dia fungsinya untuk ngebaca marka marka jalan atau ngebaca uh, objek kayak motor, mobil uh, terus dan pejalan kaki. Nah, kalau radar ini dia lebih cara kerjanya itu lebih untuk menjaga kecepatan konstan. Uh, jadi bisa menjaga jarak sama kendaraan di depan. Jadi waktu itu masih pakai radar. Cuman kan kesininya sininya akhirnya muncullah kayak BRV, dia nggak pakai radar. Dia jadi dia udah jadi satu dengan uh, kamera Honda sensingnya sendiri ya. Jadi kayak BRV Terus menyusul lagi ada Civic RS, menyusul lagi ada City Hatchback RS yang uh, with Honda Sensing. Terus yang terbaru adalah WRV itu semuanya nggak ada radarnya kayak di CR-V atau di Accord, gitu ya kurang lebih. Terus di sini juga grill radiatornya dia ada dua, di atasnya ini Handycom sama ini Handycom juga. Dia warnanya itu yang atas dia black piano, tapi yang bawahnya ini warnanya dove ya. Nah terus ini juga tampilan baru dari uh, facelift sebelumnya ini bemper bawahnya tuh lebih dewasa ada panel silver dia silvernya juga glossy jadi bukan doff ada chrome nya juga terus lampunya udah fog lamp nya itu juga udah LED oh ya satu lagi untuk headlamp nya sendiri kan dia full LED sen nya juga LED nah sekarang dia sudah uh, ya uh, untuk sen nya jadi udah running kayak ya menggambarkan mobil mewah masa kini lah gitu ya terus tetap honda masih mempertahankan sporty bonnetnya, terus dia udah ada fitur uh, pedestrian protection dimana pedestrian protection itu fungsinya adalah uh, meminimalisir uh, kecelakaan, bukan, meminimalisir, bukan meminimalisir, meminimalisir kecelakaan, sorry meminimalisir cedera ketika terjadi benturan terhadap pejalan kaki jadi uh, honda juga menciptakan dengan, uh, dengan moto honda yaitu safety for everyone jadi semua mobil-mobil Honda itu sudah dilengkapi dengan safety yang sangat lengkap. Salah satunya tadi pedestrian protection. Jadi meminimalisir cedera pada pejalan kaki jika terjadi tabrakan atau benturan terhadap pejalan kaki. Uh, terus juga kita lihat dari samping. Nah, sedikit gue jelaskan fitur keselamatan dari Honda juga ya, belum ya. Sedikit gue jelaskan fitur keselamatan dari Honda juga ya bahwa Honda itu semua varian Honda itu sudah disematkan gikon Plus S apa sih g plus S? g plus S adalah uh, struktur rangka bodi yang dirancang sedemikian rupa dengan lapisan baja di mana fungsinya jika terjadi benturan, maka mobil ini akan menyalurkan energi benturan ke seluruh bodi mobil sehingga meminimalisir cedera pada pengendara maupun penumpang yang di dalam. Kembali lagi ya, itu adalah bentuk nyata dari uh, Honda sendiri atas komitmennya tentang safety for everyone. Kita lihat ke bagian depan dari bannya ini ring 18 warnanya ini warna velgnya emang cakep ya metal gun gitu gun metal dicampur warna silver dia juga punya motif yang uh, berubah dari dari sebelumnya di generasi 2017 itu yang palang lima lurus-lurus dia sekarang agak kayak bunga Gua kalau gue lihat terus uh, bannya menggunakan Bridgestone terus profil bannya di 235 per 60 ring 18 untuk sistem pengeremannya udah lengkap banget karena dia udah dilengkapi dengan ABS, EBD, brake assist, ada brake off road system, ada VSA juga, ada hill start assist. Jadi untuk fitur pengereman sudah sangat lengkap dengan suspensi menggunakan MacPherson strut ya di bagian depannya. Terus kita lihat ini ada fendernya, over nya yang sampai ke belakang itu udah biasa ya jadi ciri khas sebuah SUV dan ini Honda CRV ini adalah salah satu SUV monokok terlaris di Indonesia. Artinya kalau kalian ada mempertimbangkan uh, SUV monokok yang ada di Indonesia ya kalian nggak salah pilih untuk memilih Honda CRV karena udah jelas paling laku. Penjualan dari setiap bulannya itu selalu menjadi SUV monokok terlaris di Indonesia. Oke okay, kita lihat dari uh, ini spionnya spionnya sudah di ada LED-nya juga dan dia udah auto foldable. Jadi ketika kalian ngunci pintu, itu udah otomatis kelipat ya spionnya. Terus Honda CRV di list uh, pilar ABC-nya emang udah jadi udah jadi dari generasi ke generasi selalu dilapisi chrome di sekelilingnya. Jadi dikelilingi chrome uh, menambah kesan yang sangat mewah. Terus handle pintunya dia sewarna bodi dia bukan chrome, beda dengan mobil-mobil lain biasanya yang paling tinggi itu warnanya chrome. Kalau dia sewarna bodi. Terus nanti kalian bisa lihat di sini ada ulir. Ulirnya ini beda kalau mobil XRV itu di A atau uh, BRV. Itu ada tombol kan ya, untuk smart smart entry -nya atau keyless entry nya. Dia hanya menggunakan ulir. Jadi ketika kalian mau buka pintu tetap kita hanya masukkan tangan kita ke dalam. Handle-nya aja gitu. Nanti kalau untuk kunci harusnya biasa ditekan kali ini cuma disentuh aja di bagian ulirnya. Kalau kalian sentuh satu kali maka dia akan kunci mobil ya. Kalau kalian sentuh dua kali maka spion itu akan ikut ngelipat ya. Kalau kita lihat bobot pintunya sumpah ini berat banget. Ini berat banget. Ini materialnya cukup padat, cukup solid. Ya jelas ya harga mobil udah setengah miliar lebih jadi udah pasti ini uh, kualitasnya juga sangat-sangat baik sudut bukaan dari CRV sendiri di bagian driver ini sangat lebar banget jadi memudahkan kita untuk masuk ke dalam kabin gitu jadi selain tadi bobotnya yang sangat uh, padat berisi karena mobil 600 juta Honda CRV jadi materialnya pasti diperhatikan banget ini berat banget luar biasa dan uh, sudut bukaannya itu yang sangat luas banget terus kita masuk ke bagian belakang dari Honda CRV. Tadi kan gue udah jelasin bagian depannya, dia udah dilengkapi disc brake, yang belakang pun sama, udah dilengkapi disc brake, disc brake dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur pengereman yang cukup canggih dari Honda. Jadi kalian nggak perlu khawatir atas sistem pengereman dari Honda CRV. Oke, okay? kita lanjut ke bagian belakang dari Honda CRV. Oke, okay, dan sekarang sudah mas kita masuk ke bagian belakang dari Honda CRV Prestige with Honda Sensing. Kita lihat dari atas sudah pasti dilengkapi dengan saktif antena, udah ada spoiler sudah ada uh, high mount stop lamp terus sudah ada defogger belakang juga serta ada uh, wipernya ya kita lihat desain lampunya sebenarnya masih sama sama sebelum facelift cuma dia beda di warnanya kalau yang warna itu kalau yang sebelum itu kan agak benar-benar terang kali ini agak smoke, jadi dia udah LED sennya udah LED lampu malam sudah LED lampu rem sudah LED cuma uh, untuk lampu mundurnya ini masih halogen Terus di sini ada list krum panjang di bawah kaca menyembatani antara kaca dengan bodinya, ada logo Hondanya. Terus ada emblem CRV dan sebelah kanan ini ada Prestige VTEC Turbo. Untuk mesin dari Honda CRV sendiri ya untuk dilengkapi dengan kamera belakang itu ada, ada apa tiga mode. Terus ada sensor 4 titik di bagian belakangnya ya. Nah, terus untuk bempernya sendiri ini juga ada warna yang cukup manis buat gue. Ini warnanya gun metal gitu. Ada lampu reflektor dua uh, horizontal. Terus knalpotnya ini besar. Mufflernya itu agak besar. Dia menggunakan dua knalpot di kiri dan di kanan. Terus untuk apa lagi kita bahas ya. Oh iya satu lagi di CRV di generasi 2021 ini yang uh, facelift yang sudah ada Honda Sensinya dia. Untuk pintu bagasinya, sudah menggunakan sensor, ya. Sensor kaki, kick sensor. Biasanya, aja kaki kita seperti ini, dan maka pintunya akan kebuka. Jadi, ini memudahkan kita. Misalkan, kita lagi bawa banyak barang, tangan kita lagi memegang barang, kita nggak bisa buka handle pintu dengan manual. Kita bisa hanya, apa namanya, ya, mengayunkan kaki ke bagian bawah Honda cr kayak gini. Mengayunkan kaki ke bawah Honda CRV kayak gini, mengayunkan kaki ke bawah Honda CRV kayak gini, dan maka dia akan tertutup kembali. Keren ya Honda CRV ya sekarang ya teknologinya. Uh, terus kita lanjut ke dalam kabin Honda CRV aja yuk, ke sisi drivernya kayak gimana yuk? Oke okay, sekarang gue berada di dalam Honda CRV di sisi drivernya. Ketika gue masuk, kita langsung disambut dengan animasi yang ada di Metro Cluster, karena Metro Cluster-nya sudah full digital, di kanan kirinya masih analog. Terus, eh, kalau untuk desain setirnya, dia masih sama-sama yang lama, cuma ada tambahan karena ini udah ada fitur eh, teknologi Honda sensing ya Maka, dia ada tombol yang sebelumnya itu hanya cruise control biasa, sekarang ada tambahan menu dari Honda Sensing-nya di sebelah kiri juga ini di setirnya itu ada uh, audio steering switch dan ada uh, ini ya untuk pengaturan MID untuk meng, membuka informasi MID yang ada di uh, metal cluster jadi kayak nanti kita bisa ngelihat konsumsi bahan bakar pengaturan audio pengaturan uh, kendaraan sendiri itu lengkap banget di sini di MID-nya itu sudah ada voice command juga terus untuk pengaturan sirnya itu sudah yang jelas sudah teleskopik dan dan tilt steering Gitu Terus udah dilengkapi dengan pedal shift Terus lampunya sekarang Udah auto ya Jadi udah auto Udah auto high beam juga Auto headlight juga Auto off headlight juga uh, Terus udah ada pedal shift <coughs> Desainnya mas sama Ini ada perubahan di head unit Dari uh, sebelumnya Kalau sebelumnya itu 9 inci Sekarang cuma 7 inci Tapi untuk uh, Apa Visual itu lebih bagus Gambarnya Terus semuanya kurang lebih masih sama desain pintunya juga masih sama dan di sebelah sini itu ada tambahan tombol dari uh, te yang fitur yang ada di dalam teknologi Honda Sensing yaitu kalian untuk mematikan atau mengaktifkan uh, fitur dari uh, CMBS dan uh, ini dan apa RDM yang ada di teknologi Honda Sensing untuk joknya sebelah kanan itu udah elektrik pengaturannya itu ada uh, reclining E, maksudnya sliding, terus ada reclining. Ada reclining. Terus ada pengatur ketinggian joknya. Jadi ada 8 arah ya untuk pengaturan e, joknya sendiri ada 8 arah, terus juga dilengkapi dengan pengaturan lumbar juga. Lumbar itu jadi kalau perlu kalian tahu, lumbar pengaturan lumbar itu ada di sini ya. Jadi tekstur ini bisa berubah maksudnya apakah sesuai dengan posisi punggung kalian. Ini kalian bisa atur dari sini lumbar itu tombol itu bentuknya bulat kayak gini contohnya itu kalian bisa atur sesuai dengan posisi nyaman kalian berkendara kurang lebih gitu terus transmisi udah menggunakan CVT dia ada uh, econ mode juga terus uh, di transmisinya ini uh, panelnya ini menggunakan apa ya black piano cukup cantik electric parking brake ada Brake hold Terus ada 2 port USB yang 11.5, 1,5 ampere dan yang satu 1, 1 ampere Ini 1,5 ampere juga untuk mengkoneksikan ke head unit dari smartphone kalian ya Jadi uh, mobil ini sudah dilengkapi dengan uh, Apple CarPlay dan Android Auto Oh iya Honda CR-V juga sudah dilengkapi dengan ANC ya Atau active noise cancellation Jadi dimana uh, adalah ketika misalkan kalian uh, makin ngebut Pakai mobil ini, maka kan suara bising dari luar itu pasti akan masuk. Untuk menghandle itu, maka audio itu akan otomatis membesarkan uh, volumenya, ya. Volumenya akan otomatis membesar demi uh, apa uh, menghilangkan noise dari luar. Jadi, Honda cr punya fitur itu, ya. Terus, ini adalah sun visornya, sudah dilengkapi dengan kaca vanity mirror, lampu bacanya sudah LED. Terus ini juga ada satu tempat kacamata di sebelah kiri juga udah dilengkapi dengan sun visor dan udah ada kacanya. So di sini juga ada handle pintunya dia udah retract ya. Jadi ketika kita gini udah retract. Terus udah dilengkapi dengan sunroof juga. Gue coba uh, nyalain aja. Gua coba nyalain. Nah. Ini udah ada sunroofnya Udah bisa buka, buka tutup sunroof Panoramic sunroof yang cukup besar Sampai ke bagian belakang dari uh, pintu kedua ya Oh iya terus tempat penyimpanan di depan itu ada banyak ya Jadi eh uh, di sini ada satu tempat penyimpanan Ini ada dua cup holder Dan ini satu glove box yang sangat lega banget Dan ini bisa digeser Bisa digeser kayak gini Dan ini juga bisa dicopot Dan kalau dicopot itu besar banget di dalam sini juga ada power outlet Ada power outlet 12 volt, Dan ini sandarannya headrestnya ah sorry armrestnya Ini bisa dimanju mundur kayak gini Jadi kalau kalian berkendara Nah ini bisa kayak gini Terus seatbeltnya juga Udah ada pengaturan ketinggian seatbeltnya Terus untuk varian Prestige With Honda Sensing juga dilengkapi dengan uh, 8 speaker ya, jadi 4 di depan dan 4 di belakang. Jadi di belakang juga di baris kedua itu ada tweeter juga dan speaker utama. Jadi total ada 8 uh, speaker. Terus kalau untuk keamanan di dalam sendiri itu ada airbag itu menggunakan ada 6 airbag. Ada side curtain airbag, ada side airbag dan 2 SRS airbag. Jadi total ada 6 airbag. Jadi kembali lagi Honda CRV selalu mementingkan, mengutamakan keselamatan dan e, apa ruang kabin yang cukup lega, terus juga yang jelas fun to Drive sih kalau Honda emang dari dulu kan terkenal fun to Drive ya. Ini glove boxnya dia udah soft opening, jadi mewah banget dan cukup lega. Terus ini di panel kayunya, panel kayu tuh ngebuat apa ya? Kenapa mobil-mobil yang menggunakan panel kayu? dan CRV si ini yang menggunakan panel kayu ini kenapa itu jadi membuat mewah aja gitu kalau ada panel kayunya terus dia juga yang gue suka ini ada satu warna black piano memanjang dari AC sini ujung AC sebelah kiri nah dia terputus di head unit tapi uniknya lagi dia di sini ada seolah-olah tuh nerus di sini ada lagi warna tadi garisnya itu di sini dan bahkan dia sampai ke ujung sebelah sini nanti kalian bisa lihat ya. Jadi dari, jadi seolah-olah garis itu nggak terputus gitu, hanya terbati sama head unit, putus di head unit terus nyambung lagi di sini, terputus lagi sama meter cluster, terus ada nyambung lagi di sini. Untuk bahan dashboardnya ini, ini soft touch, di sininya uh, soft touch dan ini ada kayak ala-ala jahitan gitu, ya. Yeah. Terus untuk AC-nya sudah dual zone. Artinya eh, kalian bisa atur antara kiri dan kanan dengan suhu yang berbeda. Kurang lebih gitu, apalagi joknya udah full kulit yang jelas teksturnya juga cukup cukup lembut, cukup empuk dan cukup nyaman, terus juga ini ada sayap gini ya, jadi kayak buat memeluk kita gitu loh ketika kita berkendara. Jadi sangat nyaman banget. Sekarang kita lihat ke baris kedua dari Honda CRV ini yuk. Oke okay, setelah tadi kita refresh uh, di Honda CRV terbaru, Nick 2022 Honda CRV Prestige Turbo dengan harga 6.534.000. Uh, sekarang saatnya masukin mesin dari Honda CRV ini. CRV ini sudah menggunakan mesin 1500 cc Turbo VTEC Turbo dengan uh, Dream teknologi yang jelas dari Honda, menghasilkan power maksimal di 190 PS dengan torsi di 245 Nm. Artinya. Ini menjadi tenaga terbesar di kelasnya uh, kurang lebih gitu ya tentang uh, CRV Presis Turbo ini. With Honda Sensing. Untuk uh, info promo kalian bisa kontak gue yang ada di bawah nomor yang ada di bawah atau dengan uh, teman gue sendiri dengan Mas Rian Darmawan, uh, sang rendah hati, pelayanan penuh cinta dan kasih sayang. Oke okay, kurang lebih gitu. Jangan lupa kunjungi juga uh, website kita yang ada di counterhondatendian.com atau di uh, Instagramnya juga kalian bisa follow Instagram gua juga kalian bisa follow di @cokihartono09 uh, nomor telepon ada di bawah ya tetap ya kurang lebih gitu pokoknya terima kasih yang sudah menonton video ini yang mau test drive yang mau datang ke showroom itu alamat kita ada di Jalan Kapten Tendian nomor 8, Jakarta Selatan itu persis di seberang pom bensin Vivo uh, atur janji atau kalian mau tes drive kapan pun kalian bisa kontak gue gue bawain mobil test drive -nya ke rumah kalian atau kalau kalian yang mau datang kalian bisa langsung datang di alamat yang tadi gue sebutkan oke okay, untuk unitnya sendiri ini ready ya CRV Prestige uh, with Honda Sensing ini ready kita ada warna putih ada warna hitam ada warna meteorit grey kalian bisa pesan sekarang uh, karena CRV ini agak susah barangnya jadi mumpung barangnya masih ada dan kita juga ada promo DP ringan itu cuma sekitar 65 jutaan something kalian sudah bisa bawa pulang sekeren mobil sekeren ini fit dengan teknologi Honda Sensing itu dilengkap bisa nyetir otomatis bisa gas rem otomatis bisa ngerem ketika kalian nggak bisa merespon rem itu dengan sangat cepat pokoknya lengkap banget keren banget tadi udah gua jelasin ke, ke kalian semua ya terima kasih yang sudah menonton video ini Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya, dan ciao!